hidup segan mati tak mau. So saya nekat-nekat aja. Dan nanti boleh tengok dekat sana hasil dia. Pokok dia jadi apa, dia tumbuh lah. Walaupun dia tumbuh, baru nak tumbuh balik. Mula-mula tu tinggal satu dua pucuk yang masih macam ah nak mati pokok ni, rasanya nak kering dah ni. Okey, tak apalah, saya tabur kan. Alhamdulillah tumbuh pula. Dia punya daun dah boleh tumbuh dalam masa 2 minggu. Ha. Problemnya adalah infection. Memang sangat banyak. Okey, memang sangat banyak. Sebab bila dia orang racun sana. Jadi serangga-serangga ni akan pergi ke tempat kita. That is what happening. Macam facilitator juga kita tengok macam tu, tapi nak cakap macam mana lagi kan? At least pun saya dah dapat solution dia adalah kita combinekan antara Milagro dengan vaksin tadi. Spraykan vaksin tu dekat batang-batang dia apa semua. Alhamdulillah nampak dia dah terus tumbuh yang pucuk-pucuk baru. Dalam masa yang cepat sangatlah saya. Insya-Allah. Itu yang saya rasa dalam ini dua minggu. Ha, jadi inilah hasil daripada kalau kita combinekan antara Milagro dengan kita punya vaksin. Ini bahagian Milagro. Sinilah. Yes. Yang dah cantik, daun dia dah mula cantik balik. Yang dah mula tumbuh balik macam ni. Ha, semua ni adalah pokok-pokok yang saya dah vaksin balik. Dan saya dah Milagrokan balik. Itu dia. Cepat. Dia punya tu. Memang nampak. Itu sengaja Milagro ni bagi saya lah. Dia memang membaiki struktur tanah. Okey, struktur tanah. Tapi make sure that apabila anda nak memilagro ni, kalau boleh bersihkan tanah dulu. Bersihkan tanah dulu. Okey, maksud saya tu buangkan rumput rampai dia, paling tidak pun dua atau tiga kaki ya, untuk pokok-pokok yang seperti ini ya, pokok jambu batu ni. Kita ataupun di bawah canopy daripada pokok tadi baru kita milagrokan. Ya, kita kalau boleh tak nak membazirkan, bajakan kita tak nak membazir-bazir diserap oleh pokok-pokok lain ataupun diserap oleh rumput-rumput rampai lain. So make sure that bawah ni kita bersih, okay? So this one pun juga. Vaksin ni untuk pokok-pokok yang menderita, okay? Kena cuba. Dan alhamdulillah saya nampak dia memang kata orang tu, pokok tu nampak dia tumbuh dan penyakit-penyakit tu nampak kurang sikit lah. Tak teruk macam kalau saya tak vaksin kan. Okay. So, belah Milagro. Okay, kepada yang belum pernah cuba,